jumpa lagi di channel Ratik Elektro. Di sini sudah ada satu power yang siap dikirim ya. Jadi kita akan cek sound dan review powernya sama-sama. Oke, powernya pesanan dari Mas Maulana Rizky, lokasi di Kota Banda Aceh. Jadi ini pertama kali dapat pesanan dari Kota Aceh. Semoga nanti waktu dikirim powernya aman dan sampai dengan selamat ya, karena di Aceh sangat jauh sekali ya, karena saya di Tuban Jawa Timur. Biasanya paling jauh saya kirim ke Kota Medan. Jadi ini pertama kali kirim power ke Kota Aceh. Oke, kemarin juga ada beberapa teman yang menanyakan kenapa sekarang jarang upload video ya. Memang saya cukup jarang ya upload video minggu-minggu ini. Ya, karena kesibukan yang cukup padat ya. Masih banyak pesanan power yang belum selesai ya. Masih ada sekitar 15 power. Jadi saya jarang upload video atau bikin konten di YouTube karena faktor kesibukan yang cukup padat ya, masih banyak pesanan power. Oke, langsung saja kita buka ya powernya. Kita lihat dalam dari power ini. Oke, seperti ini power yang akan kita kirim ke Kota Banda Aceh. Oke, power untuk kelas rumahan ya, dengan speknya trafo 10 ampere, 10 ampere besar ya, merek Bell ya, CT45. Ini untuk kelas rumahan sudah sangat mantap ya, bisa untuk speaker 15 in 2 untuk low dan 12 in 2 untuk mid high nya dijamin mantap dan horeg untuk power seperti ini. Oke, lalu LCO nya ada 4 biji ya, mereknya Epsilon, 80 volt, 10.000 mikro. Oke, lalu ada soft start di sana ya, dan juga sudah ada speaker protector juga. Oke, finalnya pakai Toshiba ya, Toshiba yang bagus, yang ori, sebanyak 5 set per mono ya. Jadi kanan kiri total ada 10 set transistor final Toshiba. Oke, lalu di bagian driver ya, drivernya kita pakai SOCL 506 TEF ya. Kanan kiri sama, pakai SOCL 506 TEF dengan kit driver yang kualitas bagus juga ya. Jadi untuk bahan-bahannya kita usahakan pakai komponen yang bagus dan berkualitas. Oke, mungkin seperti itu untuk spek powernya. Oke, mungkin kita bisa lihat di bagian belakang ya. Oke, di bagian belakang seperti ini ya. Ada input RCA, input kanon. Output ke speaker ada binding post dan speakon. Oke, bisa digunakan sesuai kebutuhan, tinggal dipilih sesuai selera. Oke, seperti itu spek powernya sudah kita bahas lengkap ya. Oke, sekarang kita coba cek sound seperti apa suara dari power ini. Kita coba tes pakai 15 in 1 500 watt dan 12 in plus tweeter. Oke, saya akan pasang kabel speaker dulu, nanti kita cek sound sama-sama. Oke lur, sudah siap kita cek sound ya. Sudah saya pasang kabel ke speaker ya. Oke, kita akan coba tes pakai modul Bluetooth. Oke, kita nyalakan dulu powernya.
Oke, protect sudah mati. Siap kita cek sound. Oke, kita play musik dulu. Oke, channel A untuk mid ya. Mid hack speaker 12 in plus tweeter. Channel B untuk low speaker 15 in. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk hasil cek sound power ini sudah mantap untuk kelas rumah ya. Bisa untuk speaker 15 in 2 dan 12 in 2. Oke, harganya kalau power seperti ini 2,3 juta ya, belum termasuk ongkir. Oke, kalau mungkin berminat bisa menghubungi nomor WA saya di awal video. Oke, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.